tapi lah dalam anugerah ini pun ada politiknya. Ada orang yang ditentukan untuk menang gitu. Betul. Jadi tak apa, kita apabila sampai top 3 itu, kita alhamdulillah lah. Betul. Baik, hari ini dalam rancangan Ruang Temu, kita bersama dengan Dato' Ahmad Tarmizi Seregar, yang mana kita buat pertama kalinya dan berbesar hati bagi pihak siar kena dapat bersama dengan Dato' hari inilah. Tapi kita akan bermula dengan soalan yang paling basic dulu, Dato'. Sejarah bermulanya Dato' dalam industri filem, bagaimana boleh bermula? Oh, filem terima kasih sekitar dalam tahun 80 mungkin. 80-an. Apabila menjadi cameo dalam filem Permintaan Terakhir bersama dengan arwah Zulkifli Zain. Kami dibagi part menjadi Romeo dan Juliet dalam stage play untuk filem Fauziah, apa ni, Fauziah Uji Rashid. Itu filem pertama, cameo. Itu filem pertama. Cameo. Kemudian sambunglah selepas itu apabila terlibat dengan Rahim Razali and the group dalam stage play. Jadi apabila Rahim berpindah kepada stage, kepada filem, rentetan tu sambunglah semua filem dia, kecuali ada satu yang saya tak involve, Laju Semaja. Itu bermula filem. Jadi kalau kata Datuk daripada stage play tu bergerak ke filem sama dengan Datuk Rahim Razali kan, saat pertama bila dilamar untuk berlakon dalam filem Abang, ketika Abang itu saya dah main di televisyen sepanjang masa daripada tahun 70. Di televisyen. Jadi apabila cuma bertukar medium kaca kepada layar lebar, itu saja perbezaannya daripada sistem studio kepada sistem open air studio. Jadi perbezaannya tak ada apa, cuma bertukar size daripada televisyen kepada filem. Sebab saya mula dalam tahun 70 bermula dengan televisyen. Drama TV masa itu, Potret Pekerti, Minggu Ini, dan drama Minggu Ini masa itu semua hitam putih, and studio system. Dari situ kemudian filem tahun 80-an. Oh, maksudnya selepas dilamar oleh Datuk Rahim Razali, Datuk hanya bertukar dari segi platform, daripada TV, daripada size screen kaca, size screen kepada layar lebar itu saja. Waktu itu perasaan macam mana, Datuk? Ya, filem masa itu baru mula balik kan. It's a big thing. Apabila kita bermain sesama kawan-kawan daripada background teater, seronoknya lain. Seronoknya lain. Jadi maksud Datuk, filem bermula balik itu sebelum tu memang sejak Jalan Ampas, kemudian Studio Merdeka, Down, kemudian digarap oleh generasi-generasi Jalan Ampas, kemudian generasi Studio Merdeka. Rahim Razali merupakan satu wave baru dalam filmmaker, filmmaking ketika itu, kerana di kalangan yang terlibat dalam pemikiran filem itu bukan dari turunan-turunan generasi filmmaking di studio, dua studio itu, tetapi daripada kalangan profesional yang lain, daripada penjawat awam, accountant, pegawai tadbir, businessman, yang latar belakang mereka tu acting is hobby and something yang mereka suka, bukan sebagai satu profession ketika itu. Jadi acting tahun 80-an itu bukan profession. This is partly gather untuk satu wadah baru, dunia lakonan itu saja. Tapi akhirnya menjadi profession kepada beberapa pihak. Untuk saya tidak, saya masih lagi government servant ketika itu. Masih lagi government servant. Sehingga tahun bila, Tok, waktu itu? Saya government servant sejak tahun 70. Post saya terakhir ialah Deputy DG, Director General, sekarang ni panggil Istana Budaya. Dulu panggil National Theatre, Panggung Negara. Jadi selepas saya balik fellow daripada New York tahun 96, dengan building sebab itu, dengan bajetnya 20 million, dengan my staff 300 orang, lepas berbincang banyak dengan pengurus-pengurus stage yang besar-besar di New York, di LA, di
usia tradisi saya rasa terlalu berat jawatan itu untuk saya. Maka 96 saya mohon bersara untuk jadi profesional di luar. Jadi saya tinggalkan jawatan itu sebagai penjawat awam dan rasa bebas sedikit dan beban kerjanya selesai. No 300 staff, no 20 million budget, no minister yang saya nak ngadap tiap-tiap bulan, no pegawai-pegawai kanan tinggi kerajaan yang saya nanti saya tumbuk. So the best thing, kita withdraw. Maksudnya Datuk, sebab kita sadar ruang, kita sadar ruang, kita sadar diri dan kita tahu kelemahan kita dan kita tahu kelebihan kita. Jadi kelemahan kita itu akan mengganggu jalan hidup kita, so kita undur. Faham. Okey Datuk, kita nak balik-balik kepada filem kan. Filem Abang. Kena pegang tu, saya merayau. Betul. Tak apa, insya-Allah tak ada masalah. Okey, filem Abang. Orang kata apa? Ramai penggiat filem dan juga pakar-pakar dalam akademik menganggap filem Abang ni antara filem yang terbaik selepas era studio di Jalan Ampas. Jadi Datuk mungkin boleh komen sikit. Ya, memang sebenarnya kerana pemikiran ketika itu dah datangnya daripada seorang expatriate, seorang profesional seperti Ramazali. Rahim background dia accountant, business, seorang business, dan dia PR besar untuk syarikat tobacco seketika dulu. Dan latar kawan-kawan dia kalangan profesional belaka, Dr. Christian Jit, Syed Alwi, Reza Piadasa, Sulaiman Issa, semua pelukis-pelukis handalan masa itu dan ikon-ikon negara ketika itu, dan Nordin Hassan. Jadi nama-nama itu terlalu besar dalam bidang penulisan, dalam bidang pementasan. Jadi pemikiran-pemikiran baru dalam teks tu dia lain, dia keluar jauh daripada pemikiran Jalan Ampas kecuali B. Ramli dan beberapa tokoh, dan tidak lagi cerita tentang apa pari-pari semua, tidak. Dia cerita dunia baru, cerita tentang kehidupan korporat kita itu. Jadi dunia korporat yang dibawa oleh Ramzali dalam filem Abang adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di kalangan kita dan di kalangan expatriate juga, di kalangan korporat pula merasa selesa kerana bidang kerja mereka itu sudah difilmkan, kehidupan mereka itu sudah difilmkan. Jadi itulah dikatakan satu bentuk baru, satu bentuk pemikiran baru dalam filmmaking. InsyaAllah. Okay, zaman tu kira memang masterpiece. Masterpiece. Still see, zaman yes. Zaman tu belum ada lagi orang korporat buat cerita korporat. Betul-betul zaman tu. Jadi ketika itu penerimaan masyarakat pula macam mana? Memang booming. Ia satu yang baru secara, ditambah pula pemain-pemainnya banyak pemain stage. Betul. Dan saya tidak mengatakan Abang itu yang terbaik. Betul. Tetapi teks Abang memang terbaik. Tapi dari segi pembikinannya saya memang mengerikan kerana terlalu banyak dialog yang panjang-panjang, yang bagus-bagus. Jadi kalau dilihat dari sudut filmmaker sekarang, intercutting banyak tu tak ada. Kadang satu master shot berjela-jela dialognya, tapi orang yang suka dialog tu kata best. Tetapi kita ni rasa jemu juga rasanya. Jadi apabila mereka melihat teks yang sebegitu, mereka lupa tentang intercutting. Dia orang tinggul about it. Mereka tolong langsung. Dia tak fikir. Dia kata tak perlu intercutting. I like the acting, I like the dialogue. So, kira-kira mereka suka tentang cara penyampaian ketika itu. Ya, okey. Itu satu pendekatan baru lah kepada masyarakat. Okay. Jadi, bak kata Datuk, kadang-kadang ada masa yang membosankan. Yalah, sebab berdialog yang panjang. Ya, kan? Sebab saya bermula dari televisyen, penuh dengan intercutting dan sebagainya. Dan Ramazali pula juga bermula dari televisyen, tapi tidak pernah berada di belakang kamera sebagai pengendali. Dan apabila dia mengendalikan filmmaking itu, pemikiran film itu sama seperti stage. Maksudnya dengan DOP je pun sendiri khayal dengan shot itu sampai bila ni, tak mana nak potong ni. Sudahnya ada beberapa scene tu intercutting yang tak kena mengena pun, dia just to break the moment and come back, begitu aje lah. Tetapi secara keseluruhannya ianya diterima pakai, diterima oleh masyarakat. That's it. Okey, okay, waktu tu memang boom kerana teks dia bagus. Kerana teks, sebab teks pernah teks juga filem tu memenangi anugerah juga. Banyak-banyak award yang pernah dimenangi. Cuma kita nak tahu juga antara momen-momen ataupun pengalaman Datuk Seri dalam pemikiran filem Abang kan. Yalah, sebab satu dengan skrip yang panjang. Banyak. Pertama, kebanyakan yang main part dalam itu seperti Rahim Razali, seperti Ahmad Yatim,
mereka itu Shakespearean. Shakespearean. Okay. Saya bukan. Jadi berlaku pertembungan di situ dari segi apa ni, cara, bukan method, cara menyampaikan itu. Saya lebih kepada alami Stanislavski. the if, I mean the apa saja berlaku ketika itu berbanding dengan yatim dan rahim, mereka latar belakang Shakespeare. Jadi pertemuan di situ berlaku dari segi kedegilan saya. No, ada isu lah. No, I can do that. You dah bang, I can do that. So I just do what I supposed to do. Jadi itu adalah cara saya lah ketika itu. Tapi Datuk Rahim pun okey. Lama dia terima. Terpaksa terima lah. Sebab dia tahu saya degil. Ah, tapi tak adalah sampai bertumbuk-bertumbuk belakang-belakang tak adalah. Ada kata apa, trivia-trivia yang memang daripada dulu orang tak tahu pun di sebalik cerita abang ni. Ada tak momen-momen yang... Oh, banyak sebenarnya. Banyak. Terutama sekali ialah kerana pertama kali masing-masing. Yang betul-betul filmmaker masa itu cuma kan DOP-nya, soundman-nya, kemudian dia punya editor. Lain pada itu, yang dalam tu semua asas televisyen di depan, bukan di belakang kamera. Jadi ialah persiapannya memang ada shooting script semua sekali, shot by script, reading semua sekali. Tapi bila sampai kaset gini lagi, it is interesting. Tidak pergaduhan tidak, tetapi kadang ialah zaman itu kan memerlukan masa panjang, persiapan yang panjang kerana lampu ketika itu, kamera ketika itu, kita pakai blim sound, live sound, tidak dubbing. Abang live sound, live recording, dia tak ada sistem dubbing seperti sebelum itu kan. Film making semua dubbing, dubbing studio, dubbing balik. Tetapi abang no, abang is live. Pakai nagra masa itu, jadi kena suasana yang betul-betul senyap dan sunyi kerana facility equipment masa itu tidak tinggi sangat. Jadi berulang-ulang lah. Jadi footage banyak pun. Banyak lah. Jadi saya ingat Datuk, untuk pemikiran filem abang tu ambil masa berapa lama? Sebulan lebih kot. Sebulan lebih? Maksud 2 bulan biasanya. Lokasinya berubah-ubah daripada Kuala Lumpur, daripada Seri Perdana. Masa tu team, Malaysian team main, kemudian jadi Seri Perdana, kemudian ke Perlis. Perlis banyak Perlis, kemudian di sini Bentong. Oh, banyak juga lokasi. Lokasi banyak. Okey, jadi sekarang ni bila Datuk menonton balik filem-filem yang Datuk pernah lakonkan, apa perasaan Datuk sekarang ni? Secara jujur, kalau cerita abang, saya pernah menonton ada satu program retro di Coliseum yang hadir cuma saya dengan Noh saja, dengan Noh Kamalasari. Jadi kami duduk di atas tu dua orang. Nanti dia tutup muka. Pasal Noh, malu lah bang. Aku pun malu tengok. Nanti macam ni ke kita buat dulu? Why people so crazy about it? Faham. Most people crazy about it. Tapi kita perhati balik, kita dengar balik. Oh ya, the naskah. Naskah, yes. The naskah and the acting. Dia ada. How they make the film tu yang tak peduli. Betul. The making itu yang saya lihat. Sampaikan, sorry, boleh kot boleh sebut ni, kawan saya tak apa. Andy Lala, dia pergi 8 kali. Masa tu di sekolah, dia kata, bang, aku tengok abang 8 kali. 8 kali? 8 kali pergi panggung. Dan aku paling berduit. Lepas kali. Macam mana kalau kita boleh bayangkan penangan filem abang pada zaman ha, tu, ketika tu kan? Kalau memang, kata... It's a phenomena. Phenomena zaman tu. Ush. New wave. New wave, new idea. New approach, new style acting. Dan new, semuanya new. Jadi itu yang agak berbeza sikit. Mungkin mungkin. Ya, bagi peminat itulah dia. Itulah. Tapi bagi dia, bagi pengkarya, mungkin dari segi editing, intercut semua, ya. I don't care. Ya. Tapi nak dia punya content tu, it's best. Ya. Nak dapat balik masterpiece seperti itu mungkin mungkin susah. Mungkin susah. Ya, betul. Dan ialah dia pun sendiri
pun dah tak berpun dia boleh menulis lagi dah. Bagus seperti itu. Baik. Apa yang membezakan lakonan Datuk di bawah arahan Datuk Rahim Razali untuk beberapa filem Abang, Anak Sarawak dan dengan filem-filem yang lain seperti Mekanik? Mekanik dan Rahim dan Hafsyam dua school of thought yang berbeza. Macam Hafsyam memang dari school of film, London Film School. Dan Rahim Razali bukan dari film school, tak ada langsung. Dia seorang accountant. Cuma berbezanya dari segi pendekatan. Pendekatan dalam pembikinan. Macam Rahim, dia lebih tentang kontennya, tentang naskahnya, tentang penceritaan, tentang teksnya. Kalau macam Hafsyam untuk Mekanik, dia sudah lebih kepada market punya sistem, punya style. Dialog yang pendek-pendek, dan Mekanik itu komedi. Jadi beza genre dia. Pasal Rahim Razali bukan komedian. Dia bukan, dia tak ada humor, kurang humor lah. Sorry bang, I'm to say. Kita pun argue masa tu. Sebab dia, naskah komedi dia yang terbaik ialah Rentak Desa. Rentak Desa. Rentak Desa. Eh, bukan Rentak Desa. Apa dia? Aduh, Imam Manan dengan Uji Ahmad Daud. Rentak Desa. Rentak Desa, ya? Rentak Desa. Ha. Rentak Desa adalah naskah komedi dia yang terbaik pada saya. Terbaik untuk dibaca. Kerana naskah itu saya boleh baca daripada the first page sampai last page. Saya gelak non-stop. Tetapi apabila dia terjemahkan kepada visual, fail. Sebab saya, begitu itu saya, bang, the script so good, I think we don't direct, give to Hafsyam. Celing dia. Abang tak ada humor in your body. I see. Abang, saya ni terlupa sikit. I speak my mind. Okay. Your text ni, Rentak Desa ni adalah terbaik dalam naskah komedi. But please don't direct. Bagi orang lain. Kira Datuk ni boleh tahan jugalah time tu, eh? Saya tak sayang mulut. Tak apa, tak apa. Maksudnya kira Datuk tak sayang mulut, tapi Datuk sayang kan industri. Ya, saya sayang karya dia tu, cantik. Tapi waktu tu penerimaan ni memang sekadar menjeling sahaja. Rahim kan sensitif. Faham, dan tetap berpegang. Yang tegur tu adik pula. Adik pula kan. Memang tak lah cerita dia. Sorry bang. Memang banyak sebenarnya momen-momen yang Datuk. Memang seronok, banyak momen. Okey, jadi bila okey kita berkenaan dengan Rentak Desa, bila dah ke arah itu, maksudnya teruskan juga dengan directing. Teruskan. Ada Datuk argue apa-apa tak waktu ada. Tak ada langsung. Tutup terus mulut. Permulaan je. Saya berlakon Rentak Desa hanya beberapa scene saja di Kelantan. Saya tak ingat Pak Bano itu kasih. Tapi ya, saya datang. Okey. Okey Datuk, untuk sebuah filem Anak Sarawak, zaman kalau saya tonton, banyak kelainan yang kita boleh saksikan dekat dalam tu dan membabitkan pelakon-pelakon yang menjadi kira macam kalau kita tengok, pelakon ni kalau pergi sini ada. Macam Datuk, lepas tu ada pensyarah Allahuakbar, lupa pula, Ahmad Yatim. Maafkan saya. Jadi bila Datuk berada dekat dalam filem tu, bertemakan juga dengan kemerdekaan. Jadi mungkin boleh Datuk kongsikan antara sebenarnya cerita tu, garapan dia daripada kisah yang benar ataupun sekadar naskah? Sekadar naskah, tetapi rasanya ide datang daripada almarhum State Secretary Sarawak ketika itu. Siapa nama dia, Allah lupa saya dah. Dan CM ketika itu ingin mengangkat Sarawak sebagai satu lokasi syuting sebagainya mungkin, dan mengangkat budaya yang ada, bertemakan kemerdekaan, perjuangan sebagainya. Maka lahirlah Anak Sarawak sebenarnya. Anak Sarawak memang sudah jauh berbeza daripada karya dia yang awal-awal, seperti Pemburu yang 5 jam, jadi 1 jam setengah, ratio di 1:5. Kemudian yang filem-filem yang lain lah, tapi Anak Sarawak sudah bermula kepada lebih pendekatan yang agak profesional dan sikit tidak
lavish. Faham. Jadi kalau kata untuk dalam filem Anak Sarawak, bawa tak sebagai seorang DO. Jadi Datuk pun ada pengalaman sebelum itu sebagai government servant kan. Jadi antara cabaran bila berlakon di Sarawak, dan kita tahu kebanyakannya pembikin-pembikin filem ketika itu lebih kepada kawasan-kawasan kita. Jadi kalau kata untuk Sarawak ketika itu, adakah ada kesulitan ataupun apa-apa? Kesulitan memang Sarawak ketika itu, terutama sekali dalam facility untuk filmmaking sebagainya, memang tidak ada berbanding sekarang. Tidak ada. Segala-galanya diangkut. Diangkut melalui pakai ferry, masa itu ada ferry Malaysia. Ferry Malaysia, aku tak salah saya, seminggu sekali dia kan. Seminggu sekali ya tu? Masa itu tak salah. Dan saya tak sempat naik, tapi very interesting kapalnya. Dia cross sampai ke Kuantan, Kuantan pusing balik. Jadi segala barang-barang tu diangkut, equipment diangkut melalui ferry Malaysia. Jadi tidak melalui pesawat. Jadi maknanya hangkut boleh bawa banyak-banyak. Jadi peralatan filem filem tu semua diangkut dari sini lah. Sekarang tidak lah. Sekali-kalinya dah ada di sana. Memang fasiliti kan perjalanannya ketika itu jauh, sama seperti membuat Sufi Sofia. Perjalanannya, logistiknya jauh-jauh di Semanggang dan sebagainya. Logistik perjalanan jauh dan juga dan kelengkapan yang ada memang sulit sikit. Memang sulit sikit. Jadi banyaklah cabaran sebenarnya cabaran ketika banyak. Itu kan. Sama seperti pembikinan Sufi Sofia. Sufi Sofia ketika itu buat di Langkawi. Di Langkawi ketika itu belum membangun sama sekali. Pada Maksirat itu hanya satu ada airport yang kita duduk tepi dan ada satu shade untuk kita menunggu flight turun. Cenang tu semua tak ada. Nak pergi ke Cenang tu makan masa. Dan apabila kita tengok Cenang masa sekarang dengan Cenang masa pembikinan Sufi Sofia jauh beza. Jadi pembikinan ketika itu memang sulit. Memang sulit dari segi transportasi. Memang susah. Memang susah lah. Dia lebih kepada lebih kepada teknikal, lebih kepada itulah. Tapi cabaran untuk naskah itu sendiri tidak ketara sangat. Okay. Sebab naskah itu memang ada kerjasama di antara penulis Sarawak dengan Rahim sekali sendiri. Jadi okey. Maksudnya itu lebih kepada teknikal sebab mungkin sahaja satu kawasan lah. Jadi kalau macam untuk filem matinya seorang patriot. Oh, patriot makin lama makin sudah mudah sebenarnya. Ketika itu anak-anak lakon pun dah makin banyak, terutama seperti Zulkarnain Ramli, Yusof Wahab. Itu semua anak-anak kami, maksudnya daripada artis tari budaya. Faham? Di Kementerian Kebudayaan. Dia didik. Mereka tu latar belakang dia semua persilatan, tari, acting. Jadi Rahim ambil je anak-anak dia. Terus. Jadi dalam itu adalah generasi kedua. Selepas saya dalam Mati Astro Patriot. Yusof Wahab dan Zulkifli Zain. Imam Manan. Itu generasi kedua. Generasi kedua lah. Selepas generasi abang, itu generasi kedua. Generasi kedua. Okay, adakah filem Matinya Seorang Patriot satu filem yang terbaik buat Datuk? Ya. It's a good piece. Sebuah filem non-linear ketika itu, karya Rahim Razali. Selain sebelum itu semua linear biasa, tapi itu non-linear. Dia punya the staggered info tersimpan cukup cantik dan diuraikan dalam cukup satu Mati Pesan Petrol. Walaupun diurai awal, tapi kalau tak berhati kita tak faham apa ceritanya. Betul. Sebab terlalu berjaga-jaga daripada hati. Tapi itu yang mahalnya percaya. I don't know what book itu. Maksudnya bagi Datuk satu naskah yang momen tu sekejap saja. Tak cash momen tu, tak tahu dia kenapa dia, kenapa dia. Okay. Kenapa dia sanggup? Kenapa bapak dia sanggup? Kenapa anak dia sanggup? Kenapa anak dia menang untuk beda? Hanya sekadar maruah. Faham. Maruah saja. Hanya maruah saja. Begitu mahalnya pada masa ini, maruah yang ada ketika itu dalam Patriot is nothing. Compare dengan buruknya perangai manusia masa kini dalam politik dan apa, lebih buruk dari itu. Tetapi tak ada apa-apa. Itu bezanya. Pada masa Patriot itu
Marwah tu nothing, tak ada apa-apa. Tapi pada dia besar marwah. Kan itulah nilai yang perlu dijaga sebagai seorang seorang manusia ini. Betul. Yang berlatar fikir apa, pemikiran apa, anutan apa. Jadi sebenarnya sebuah filem bukan sekadar-sekadar hiburan, tapi juga filem antara satu pentas di mana kita mendidik masyarakat ketika itu. Dan waktu filem Patriot ditayangkan berkaitan dengan soal maruah, penerimaan masyarakat dan juga penonton ketika ketika itu sangat-sangat. Adakah Datuk nampak perubahan dalam masyarakat itu sendiri? Perubahan makin teguk ada. Makin teguk ada. Tak tahu kenapa makin teguk ketika itu sehingga kini. Nanti sehingga kini. Okey Datuk, untuk filem Embun, bawa tak sebagai pemimpin tentera Jepun, General Kurugawa. Oh, Colonel. Colonel Kurugawa. Colonel. Maaf tadi. Okey. Jadi cabaran untuk membawakan watak Colonel Kurugawa dari segi dialognya mungkin ataupun dari segi acting methodnya ke macam mana ke, kira tak boleh share. Dialog itu tidak ada masalah kerana masa ketika itu saya I still speak Japanese. Oh, Datuk memang boleh cakap Jepun. Yoku kita. Kimi ga kono atarashii nimmu wo mengoto soiko. Dekiru yo. Inotte iru zo. Hai. Dozo. Hai. Tidaklah terlalu mahir sebab apabila saya pergi fellowship tahun 78 di Tokyo, saya attach di Kukritsu apa ni, Japanese National Theatre dan juga Waseda University. Jadi untuk buat research setahun tu kena pergi sekolah Jepun. So masa suka tak suka lah, masa 3 bulan tu saya terpaksa belajar di kelas, ambil kelas waktu itu di rumah. So imawa atashin ni hongo warui. Apa tu? Jadi bahasa Jepun saya hancur dah sebab dah tidak lagi dipraktis. Tapi masa itu masa ditawarkan Embun tu, saya tahu lah mungkin banyak lagi kas-kas yang lain yang akan ambil, yang akan dibagi part itu. So strategi saya masuk dalam panel interview. Dia bukan audition, tak bukan casting, audition interview. Dari mula sampai hujung saya tak cakap Melayu. Time interview. Dia tanya, saya jawab in Japanese. Dia tanya, saya jawab in Japanese. Kata kau faham tak, kau faham kau punya bahasa. Betul lah, Datuk show off. Datuk show off. Strategi nak dapatkan watak, Masya Allah. Sudah kata, okey lah, give the part, this part. Fush. Okay. Semua dia tu, saya masih tak. Saya sangka dialog tu sebenarnya cabaran yang terbesar bagi Datuk. Sebab ialah sebab dalam filem bila saya tonton, memang Datuk lontarkan dialog Jepun tu memang seolah-olah yang dah daripada kecil bertutur. Speak Japanese. Oh, I see. Okey, jadi kalau itu bukan sebagai satu cabaran, apakah cabaran-cabaran yang cabaran ketika itu tidak banyak sangat. Cuma kostum. Kostum. Sebab masa itu saya bulat sangat. Saya comel. Sehat sangat. Jadi rambut pendek semua tu tak ada masalah. Dia ada warna. Bertepi ni putih, bertepi hitam. Masa tu ada color-color sikit. Sebab rambut saya sebenarnya ni putih 50-50 sejak umur 38. Tapi dia warnakan warna-warna lama. Kepalsuan terus menghantui hidupku. Dah, jangan bubuh lagi. Jadi masa cerita itu yang terganggu ialah logistik tempat lokasi filem dia itu. Dan untuk sejarah, pada saya memang sejarah. First day saya shoot Twin Tower di New York, Connecticut. Itu momen yang saya ingat sekali. Untuk Embun, acting, language, tak ada masalah apa-apa. Langsung tak ada masalah. Jadi kalau untuk filem Embun tidak ada sebarang masalah dan juga cabaran, mungkin Datuk boleh katakan secara ringkas kelemahan yang ada di dalam filem-filem yang bertemakan kenegaraan di Malaysia.
filem kenegaraan sebenarnya kita bukan tak boleh buat, boleh buat, tetapi kos terlalu tinggi. Begitu juga dengan prasarana, kita sudah tidak ada lokasi untuk shoot, tidak ada. Terpaksa build new one dan terpaksa merayau kulu kili. Sama seperti yang saya hadapi sekarang untuk filem saya, begitu juga untuk mendapatkan satu ruang, bagaimana keadaan rumah-rumah, bangunan-bangunan lama tahun 1955 ya, pun sudah tak ada, kecuali di Perak, di Taiping, di Ipoh. Masih lagi ada bangunan kolonial yang kita boleh guna pakai dan kita boleh tipu sudut-sudutnya hanya sebagai, walaupun CGI boleh membantu, tapi realiti tone benda itu tidak sama sebenarnya. Boleh tu boleh. Filem kenegaraan pada masa ini, pada saya, sama ada dibuat betul-betul kenegaraan berdasarkan pada period ataupun inspired sajalah. Kerana banyak yang akan terganggu, terutama sekali kalau pakaian, textile tu, teksturnya tu kita dah tahu dah. Dia akan mengganggu fikiran kita. Sebab ada satu filem yang cukup seronok saya tengok, dan teks dia, naskah dia bagus, semua dia bagus, tetapi terganggu apabila melihat baju dia tu. Kain dia tu bukan yang ya lusuh, cotton seperti sama dulu, tetapi ada tetron situ, ada crayon situ. Jadi tekstur kain tu lembutnya, licinnya tidak seperti zamannya. Jadi apabila tidak seperti zamannya, kita fikir kita akan terganggu. Kecuali kita inspired saja, tak apa. Seperti apa yang berlaku sekarang, filem yang sedang meletup ni, ada yang pro dan kontra, dia komplain pasal baju, komplain pasal persenjataan dan sebagainya. Itu benda-benda mudah yang terpaksa akan kena tembak. Betul. Sebab untuk itu saja memang mahal. Betul. Memang mahal. Kos yang sangat tinggi. Kos yang memang mahal. Saya sendiri pun sekadang menghadapi kos yang mahal untuk wardrobe, untuk kostum, akan melibatkan seramai 100 orang lebih dalam satu waktu, satu ketika. Dan segala pakaian itu, warnanya, desainnya, teksturnya, tekstilnya itu memang kena tepat. Betul. Warna kita boleh main, tetapi tekstur, tekstur tak boleh. Itu kena tepat. Sebab dia melibatkan soal sejarah kan? Sejarah. Dan itu memang dan mahal dan akan terganggu sebenarnya. Visual kita, alamak, sedih yang itu. Kenapa itu? Jadi kerana benda itu yang kita tersentak sekejap. Dah indah dah, the whole thing dah. Sekali, kenapa begitu? Potong sikit lah. Potong steam. Tapi bagi Datuk, soal kurangnya bajet ataupun bajet satu, naskah satu. Secara jujur, kita ada school of writing banyak satu negara, seluruh negara. Berapa school of writing ada? USM ada, Aswara ada, UM ada, UKM ada, UPM ada, UUPC ada, UUM ada. Name it, any other institution dalam negara ini ada school of writing. Tetapi hasil naskah writing yang boleh kita ketengah dan kita angkat dan kita tabik topi masih belum ada. Masih belum. Hanya ada beberapa penulis saja yang sentiasa dibagi kerja untuk dia. Lama-lama dia pun majal juga, bal juga. Betul. Contoh macam Siti Jasmina, penulis yang baik. Habis kalau bagi kerja kat dia je, berapa banyak dia boleh produce? Betul. Seharusnya kita melahirkan penulis-penulis lebih baik. Pada saya, kelemahannya ialah, sorry to say, Indonesia ketika itu jauh tinggal di belakang. Dalam dunia perfilman kita, kita jauh ke depan. Dia menumpang ketika itu. Sekitar tahun 80-an, mereka belum ada filem. Mereka hanya ada sinetron, televisyen. Itu sebab ketika itu seperti pemain-pemain Saleh Yaakob, Malik Noor, Noor Abaniah bermain dengan tokoh-tokoh besar seperti Rano Karno, Diki Zulkarnain, name it, big name. Kerana kita masa itu big name. I see. Dan mereka ikut zoom mereka ke depan. Tinggal nothing. Sekarang kita nowhere. Terutama dari segi naskah. Film making sebenarnya mahal atau tidak itu bukan soalannya. Teks itu, resepi itu kena bagus. And how you cook, kita boleh masak dengan apa-apa saja elemen kita di sekeliling. Betul. Tapi resepi masakan tu kau tak cantik, tak sedap, masakan kita takkan sedap. Saya minta maaf, saya punya ini pun 7 draft pun masih saya tak happy lagi.
masalah saya, I'm not a writer. Saya bukan penulis, saya terpaksa mengharap orang menulis. Dan bila sampai kepada saya tak puas hati, saya tukar lagi. Duit saya habis pergi writing. Itu masalah kita. Writing yang sehebat, sekuat seperti Rehan Razali dulu, dah tak ada. Tak ada. Yang boleh kita banggakan, tak ada. Kenapa tidak? Sorry, minta maaf juga. Kita harus terbuka. Betul, betul, betul. Ya? Dalam dunia kreativiti ini, kita tidak terlalu, tidak boleh terlalu berfikir tentang orang kita. No. When come to knowledge, jangkaulah sejauh mana. Kalau sekarang ini, secara jujur, di Indonesia, writer yang bagus-bagus berlambak tepi jalan. Serius? Berlambak. Salah satu yang juga membantu ialah School of Writing itu. Satu contoh penulis di Johor, seorang arkitek. Dia pergi belajar di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Khusus, itu siap kena tipu setahun. Tapi dia degil, dia masuk juga. Apabila dia balik, dia seorang arkitek. Apabila dia balik, dia menulis satu naskah. Dan saya diminta oleh producer ini menerbitkan, mengarah naskah itu. Saya baca page 1, page 2. Saya call dia. Engkau di EC ke, di EKJ ke, di Solo? EKJ tu. Okey. Kenapa? Tak, lain. Lain. Lain eh? Lain. Lain pendekatan dia. Yang yang baik salah satu, katakan Syariman. Syariman kawan saya juga. Syariman ni khusus untuk dia punya, dia pun tak cukup. Kerana dia, yalah, dia main di Netflix, View, dia tak main lagi dari lokal biasa. Sebab dia salah seorang saja. Jadi pada saya, jemputlah orang yang berilmu dari mana saja yang sebahasa dengan kita. Belajarlah dari mereka. Kita akan berhasil dengan hasil yang baik. Jangan kita terlalu, orang kita lah Melayu. Tidak. Ilmu itu boleh dapat di mana-mana. Yang penting ialah hasilnya. Sekarang, minta maaf, kita tengok hasil-hasil filem mereka meletup-meletup. Betul. Jauh. Genre apa pun, genre hebat macam mana pun, sejarah ke apa ke, mereka ke depan, kita jauh ke belakang. Seperti apa yang berlaku sekarang ini, yang sedang fenomena, ya, begitulah. Begitulah itu. Tetapi naskah tu masih. Masih. Naskah paling penting. Naskah paling penting. Walaupun kita ada School of Writing. Production wise, fasiliti kita ni jauh ke depan. Tapi resepi untuk masak tu tak ada. Bahannya kurang. Bahan. Resepi. Bahan kita banyak. Bahan banyak. Resepi. Resepi. Teks persaya resepi. Resepi tu bagus. Kita bumbu sikit lagi tu, akan jadi. Lagi boom. So, this guy arkitek tu, dia bagi persaya. Saya buat. Saya jod. Producer dia pula lagi sombong. Tok, saya nak masuk anugerah. Kata, gila. Tapi teks ni bagus. Alhamdulillah. Walaupun tak menang, saya bernomini. Tak pula. Betul. Tapi tak apa. Tak apa. Kalau dia itu. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Tapi lah, dalam anugerah dia pun ada politiknya. Ada orang yang ditentukan untuk menang. Gitu, gitu. Betul. Jadi tak apa. Kita, apabila sampai top 3 tu, kita alhamdulillah lah. Betul. Top 3, top 8 kategori. 8 kategori. Top 3, okey lah. Okey sangat tu. Baik, Datuk. Jadi, apa yang Datuk nampak sebenarnya dalam future perfilman di Malaysia 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang? Pertama, stop shot sendiri. Stop shot sendiri. Cuba jangkau keluar sedikit, lihat apa yang dah, apa yang orang lain dah capai. Terutama sekali filem-filem, naskah-naskah yang berbahasa sama dengan kita, seperti bahasa Indonesia sebagainya. Indonesia pun dah sudah mempunyai 3 hub sekarang. Hub Jakarta satu. Kemudian untuk filem-filem yang bercorak historik, kenegaraan, berbahasa Jawa, base-nya di Surakarta, Jogja. Diketuai oleh Garin Nugroho. Kemudian anak-anak murid Garin membuat hub baru di Makassar. Untuk filem-filem berbahasa Makassar dan juga berbahasa Melayu Indonesia. Dia panggil bahasa Melayu. Kalau kita boleh panggil bahasa
filem-filem P. Ramlee. Bahasa yang lengkap. Seperti filem pertama, perjalanan pertama saya ini bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu dipanggil. Bahasa filem-filem P. Ramlee yang dulu, bahasa Melayu yang lengkap. Bukan bahasa daerah Jakarta, bukan bahasa Kuala Lumpur, no. No slang, tetapi bahasa Melayu penuh. Ya. Dan satu hak Melayu yang diamanahkan oleh Gari Nugroho kepada anak muridnya, si Alif Arif Malimudo, untuk mengangkat hak Melayu. Hak Melayu berpusat di Padang, Sumatera Barat. Dan dia meminta sekarang ini kolaborasi di antara kita mengangkat teks-teks Melayu yang bertaraf tinggi. Itu adalah misi yang sedang dibuat oleh Arif Malimudo di bawah gagasan Gari Nugroho untuk membina hak-hak filem yang baru. Tidak lagi tertumpu ke Jakarta, bahasa yang kita sendiri tak faham, bahasa Jakarta orang lain semua tak faham. Betul, sama betul. Macam kita, bahasa Lulu, Gua, Lungko, Amenda itu semua. Apa bila sampai ke sana, mereka tak faham. Memang kita tak, mereka, jujur mereka tak faham, saya tak faham. Yalah, faham. Saya old school memang tak faham bahasa sekarang. Tetapi kalau bahasa standard, yang dipanggil bahasa skema oleh setengah pelakon itu, itulah laras bahasa yang untuk film Nusantara. Betul. Film. Supaya, kenapa Upin Ipin lepas kerana emosi kanak-kanak? I see. Kenapa Bobo lepaskan emosi kanak-kanak? Kanak-kanak jujur, kerana itu benda baru. Betul. Dia boleh terima. Tapi yang dewasa ada emosi di sini. Kalau dia tak faham bahasa, memang dia tak faham. Bahasa filem Jakarta sekarang ni, kalau kita tengok pun, kita kena subtitle. Betul. Some we betul. Don't understand what they talking about. Betul. Kalau bahasa filem Indonesia lama, filem bahasa P. Ramlee, vice versa, tidak menjadi masalah. Dulu lagi pula tak ada emosi. Sekarang ada emosi. Ditambah dengan ini tak ada, lagilah tak boleh terima. Jadi sekarang masalahnya bukan apa. Betul, ada kebenarannya. Tapi dari segi kawalan market, dia memang dia menjaga. Itu sama ada kita secara kolaborasi seperti apa yang saya buat, saya yang terlibat dalam filem perjalanan pertama. Ini kolaborasi, pasaran untuk dua tempat. Tapi menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Melayu standard. Bahasa standard. Kalau dikatakan mungkin baku lah. Baku-baku, ya. Lebih tepat baku. Kita panggil bahasa baku. Dia panggil bahasa Melayu. Tapi ada seorang kita, ini bahasa Melayu filem P. Ramlee. Ataupun ini bahasa filem Melayu Indonesia zaman dulu. Yang boleh difahami oleh semua orang. Kan bahasa yang digunakan itu bahasa betul. Betul. Kamu nak ke mana? Nak tunggu siapa? Mana? Apa yang awak tunggu lah? Siapa yang faham buat tunggu dulu apa dia? Betul. Orang-orang dia orang-orang apa benda? Lu sidai gua. Lu sidai gua lah apa benda lah, babe. Lemah. What you talking about? Yes, exactly. Dia jadi market terlalu kecil. Ya, ataupun dialog pendek-pendek je. Visual talk. Boleh. Tak juga nak bersyarah juga kat skrin tu. Aku sabar. Aku banyak sekali filem aku besok orang cincang mati aku. Sabar tu, sabar. Jadi cincang filem aku. Kalau kata berkenaan dengan industri filem, anda kata diberi peluang untuk berlakon dalam apa genre filem sekalipun, baik aksi, baik romantik. Apa kriteria yang Datuk akan tengok terlebih dahulu? Yang pertama sekali. Sebenarnya saya ni tidak banyak ditawarkan untuk, tetapi biasanya tawaran untuk saya itu tu standard itu jugalah. Jadi sama ada tak jadi bapa bandar, bapa kampung, itu saja. Tetapi untuk bapa kampung tu, bandar tu kampung tu dia kata susah sikit. Muka tu muka pekan. Tak. Dalam perjalanan pertama tak muka pekan pun ke kampung. Sebab cara kita berdandan, cara kita tampil tu aja merubah kita. Tapi kriteria yang saya yang sesuai dengan age sekarang dari segi betul. Penggunaan tenaga, kalau persilatan tu mungkin setapak dua boleh lagi. Boleh lagi. Napas ada lagi, selangkah dua boleh lagi. Komedi boleh. Boleh, insyaAllah. Serius genre saya. Yang saya tak suka cerita horror. Horror saya tak. Memang Datuk tak akan terlibat? Kuranglah kot. Kurang. Kalau berlakon tu mungkin lah kot. Tapi kalau directing, takut.
Tak sanggup lah. Faham, faham. Dengan jurnal-jurnal macam tu kan. Jadi Dato' ada satu satu lagi berkenaan dengan pelakon Malaysia eh. Kalau kita perasan isu ni dah lama tu. Isu dianaktirikan, bayaran semakin di, yalah, Dato' pun tahu, Dato' pun memang dah faham isu ni. Kalau saya baru-baru ni saya ada berjumpa dengan seorang pelakon lama, veteran juga, Syah, yang berlakon dalam drama-drama silat bersama dengan Imam Manan ketika zaman eranya. Masih juga isu ni diperdendangkan sampai sekarang, sampai ada setengah yang dilupakan terus. Apa pandangan Datuk? Senang beginilah, saya agree dan saya don't agree dalam waktu yang sama. Agree, itulah hakikat, reality di mana di dunia sebenarnya. Cuma bagi mereka yang menghormati sahaja yang akan berfikir jauh. Dan yang kedua, ability dan capability kita juga dinilai. Sebab di sini lama itu soal lain. Sebab saya selalu berpegang kepada lul. Lama tu kita ambil tiga lah. Lama kayu, lama besi, lama emas. Kayu lama juga. Kalau kena kayu jati, kayu cengal, betul, tahan lama. Kalau kena kayu biasa, ipun. Betul. Besi, kalau stainless steel, lama tahan. Lama. Kalau kena besi biasa, rusting, karat, dah hanya. Emas satu saja, dia tetap berharga. Betul. Nama dia emas, tidak ada pilihan. Emas putih, emas merah, tetap emas, dia tetap emas. Tapi yang dua ni masih ada kategorinya. Stainless, basi, besi, stainless steel, besi biasa. Kayu, kayu tengok, kayu cengal, kayu batu. Kalau kayu batu ni, ya tahan lama. Lama, jangan diambil penting. Betul. Itu lama tu soal subjektif. Faham. Kualiti dan mutu seseorang itu yang sebenarnya siapa dia. Betul. Aku orang lama, no. Belum tentu. Orang lama di mana? Apa? Kontribusinya mana? Kedudukannya di mana? Kena kita tengok. Kena ambil kira. Tak boleh main pukul rata. Jadi itu yang saya kadang-kadang pro and contra. Tidak bermakna kata saya di usia begini pun saya dihormati tinggi begitu. Tidak. Berdasarkan kadang-kadang kalau untuk saya menerima tawaran, bukan kata saya tak pentingkan itu. Saya pentingkan juga. Tetapi ada beberapa kriteria lagi yang saya nilai. Di usia sebegini, untungnya saya ada pendapatan sendiri kerana sebesar satu. Jadi yang kedua, di usia begini kadang-kadang masa kita ialah hanya untuk kita berjalan, dijumpakan kawan dan sebagainya. Betul. Apabila ada tawaran-tawaran tertentu yang melibatkan ada sebaya saya di situ, lokasinya saya belum pernah pergi lagi. Dan imbuhan yang diberi so-so. Okey. Kalau duduk di rumah, saya buat apa? Faham. Betul. Kalau saya pergi ke lokasi, saya berjumpa kawan saya, suasana baru, betul, makanan baru, cerita baru, keseronokan baru, dan balik. Betul. Jadi dengan saya ini sebenarnya tak susah, kerana saya ada pakej saya gini. Kalau saya nak begitu kan ini. Kalau ini tak ada, tak apalah. Begitu. Faham. Tak apa, tak putus. Katalah macam pergi ke Ulu Tembeling, kata lama taklah pergi kan. Tengok imbangannya macam mana. Tambang perjalanan itu ini, kawan-kawan ada situ tak. Ceritanya, tapi suasana Ulu Tembeling tu lebih banyak keindahannya di dalam fikiran daripada kerjanya. Okay, go. Yes. Contoh begitu. Faham. Jadi saya, sebenarnya orang tak sama lah. Betul. Yang ada sepikiran dengan saya ni ada 1, 2, 3 orang lah. Tak ramai lah sebenarnya. Tak ramai. yang lain tu melihat sebagai income. Sebagai earning. I see. Saya tidak melihat sebagai earning sangat. Lebih kepada itu pasal saya tak berani nak komen. Kerana pada saya sometimes I'm okay gitu je. Betul, betul. Kamu tak okay tak apa. Kadang-kadang sebab saya juga penerbit, saya producer. At the same time I know I understand the problem. Yes. How much the cost bla 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 yang ni akan membebankan. Even sekarang yang sedang saya kendalikan ni pun bermasalah juga. Tapi kalau kawan saya yang buat, saya akan tidak akan bersikap seperti dia.
Faham. Itulah yang rasa sedih, gitu ajalah. Saya tidak akan seperti itu. Maksudnya saya tidak akan demand seperti itu. Kerana kawan saya yang buat, dia first baby dia. Okay. Aku tolerate, no problem, I contribute. Supportive. 50% buang. Contohnya lah. Kalau main. Sanggup kesanggupan dia. Kerana ini masterpiece kawan pertama. Ini yang mungkin ini yang pertama, yang terakhir untuk dia. Betul. Tapi bila tidak dapat pada saya, saya cuma sedih lah, tapi tak boleh minta. Faham, faham. Terasa, tak apalah. Tuhan bagi cara ni kot. Tak apalah, that's it. Tetapi ada kesedihan di sudut. Tapi bukan orang itu yang membalas, orang lain nanti akan membalas budi kita. InsyaAllah. I don't know, I'm thinking that way. Yes, bagus. Maksudnya dari segi pemikiran positif, ya, yang percaya bahawa rezeki itu bukan sekadar ya, daripada imbuhan semata-mata. Seperti kata last minute, pada saya tak apa. Walaupun benda itu dah sampai ke mulut, tumpah jatuh, bukan kita. Bukan rezeki. Yes. Last minute just nak tak ada, tak ada makna. Last minute, kita tengok rezeki kau. Betul, betul, betul. Setuju sangat-sangat. Kalau dia anggap itu kebagian rezeki lah. Betul. Kau tak anggap bagian rezeki, tu lagi kita. Ya, betul. Bukan semua berpikir, ya, ada fikiran macam marah, saya cakap begitu. You lain lah, kau ada pension ke ni. Tak ada, saya melihat tak juga pasal tu. Betul. Ini lah, kalau kita happy, ada pula seorang dua kawan kita di situ, okay, spend time. Betul, ada masa kan. What else you want at the age of 72? I see. Masih sihat lagi, boleh berjalan. Can meet people, can do, can talk. It's a bonus. Yep. Betul. Untuk saya masih ini, saya kata saya bonus. Saya ini anugerah yang tambahan yang Tuhan bagi. Betul. Melalui pengalaman Datuk, dapat memberikan inspirasi kepada generasi-generasi yang muda. Even yang sekarang dapat satu kekuatan dan juga pegangan. Kalau di set, kadang-kadang ada yang bertanya, ya kita bagi ilmu. Betul. Ya, rezeki juga tu tu. Kita bagi ilmu orang, besok tak tahulah kita dah padam pun, mungkin Fatihah dia bagi satu kita. Just at least. Betul. Thinking that way lah. Betul, betul, setuju. Jadi Datuk, berkenaan dengan SIA pula, yang tertera kat belakang kan. SIA ni satu platform yang mana kita kumpulkan filem-filem Melayu di satu lokasi, satu tempat. Maksudnya kita boleh tonton adalah daripada cetusan idea daripada CEO SIA sendiri untuk mengumpulkan filem-filem dan dibeli rights untuk ditayangkan kembali. Apa pandangan Datuk? It is marvelous. Thank you. It is good. Sebab banyak filem-filem kita selama ini jatuh ke tangan orang lain. Terutama sekali negatif-negatif yang ada di Hong Kong semasa zaman booming filem Melayu tahun 70-an. Betul. Berlambak bersepah. Betul. Dunia. Nobody care. Apabila diungkapkan perkara ini kepada beberapa orang kaya-kaya dan sebagainya, mereka tak dapat lihat apa masa depannya. Jadi hanya boleh cakap aje lah. Tetapi ada beberapa pihak tertentu melihat benda ini jangka panjang. Dia beli negatif tu, dia bawa balik dan cari warisnya. Okay, saya beli negatif ini, hak ini untuk saya, boleh. Tambah lah family tak beli apa, apa-apa nak bagi, okay lah. Problem ambil lah. Dia tak tahu value tu. Sebab kita tidak pernah mempedulikan value. Orang kita tidak pernah menilai apa pun yang dalam hidupnya itu, dia tidak pernah nilaikan apa pun. Makanya kita tidak pernah tahu apa value sesuatu perkara. Jadi itulah nasib kita. Banyak value-value kita yang kita buang begitu saja. Betul. Kerana tidak ada kesadaran tentang itu. Berbanding dengan orang lain, mereka melihat berharganya itu, harganya itu terlalu mahal. Maka nampak dia seperti kedekut. Tetapi itulah aset yang mereka ada. Betul. Tapi apa yang dibuat ni, saya rasa saya anggap topi. Let someone do it. Try to convince somebody yang yang ada berlebih-lebihan tu daripada buang-buang. Tapi jangan duit haram dah lah. Tapi kalau cuci pun tak. Kalau nak laundry sikit pun boleh, no problem. Untuk masa depan, lepas tu kita ganti balik. Jadi modal je. Should, you should do. Dan saya doakan supaya buat. Terima kasih banyak tu. Generasi akan datang. Walaupun filem terpendek, filem kecil, tak apa. Betul. Okay, Datuk, mungkin ada satu kata-kata semangat untuk penggiat-penggiat filem yang generasi baru yang akan datang, yang mungkin sekarang ni
di bangku persekolahan lagi, tapi ada niat dan juga cita-cita untuk meneruskan dan juga mewarnai filem-filem tempatan kita ni. Mungkin kata-kata semangat untuk mereka tu. Okey, secara jujur, di tahun-tahun 70-an, awal 70-an, acting adalah satu kegiatan drop out. Maknanya kalau tak habis sekolah, masuklah persatuan-persatuan drama, persatuan tarian tu untuk isi waktu lapang. Tapi akhirnya bukan itu profesinya. Bidang lakonan is a serious business. Untuk menjadi seorang pelakon, pertama kena cerdik. Kalau tak cerdik, forget it. Dan kemudian kekuatan mental, dari segi teknik, pemikiran, penghuraian dan sebagainya itu penting. Profesi sebagai pelakon satu profesi yang paling hebat sebenarnya, sebab dia boleh jadi apa saja, daripada tukang kutip sampah sampai jadi presiden. How to think as a president if you are not cerdik? Bagaimana untuk menjadi seorang pensyarah kalau sendiri kita tak mengetahui tentang bidang itu? Hanya sekadar teks yang dibaca tanpa mengimbau kembali belakang apa kerjayanya tentang bidang-bidang pengajian yang ada. Dan yang penghabisan untuk menjadi seorang pelakon, selain daripada ilmu-ilmu yang ada, dekati antropologi. Antropologi adalah satu studi lengkap untuk sebagai seorang pelakon. Ia melibatkan segala bidang budaya, pemikiran sebagainya itu ada dalam antropologi. So, to be an actor, you must be smart. If you don't smart, go home. Apa-apa pun, keringat sebagai seorang anak seni, kita akan hargai sampai bila-bila. Terima kasih Datuk kerana mewarnai industri filem negara. Terima kasih banyak. Nombor dia kata, saya masih tak. Yeah. Untuk ni. Hai.